Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penikmat media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di pagi hari ini Allah masih memberi kesempatan pada kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita di mana kita bisa memahami ilmu pada hari ini. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka kajian hadis di pagi hari ini dengan bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis arba'in yang ke-10 ya, Ustaz. Ya, insyaallah kita akan membahas hadis. Oke, itu temanya tentang apa, Ustaz? Hadis ke-10 nih. Hadis ke-10 insyaallah berbicara tentang harta yang halal dan pengaruhnya terhadap doa. Alhamdulillah. Ya. Baik, kepada Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala Al-Quranil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa shkuru lillahi in iyyahu ta'budun. Sahabat sekalian, subhanahu wa ta'ala, telah di pagi hari ini kita bertemu kembali di kajian hadis arba'in, dan insyaallah hari ini akan membahas hadis 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-hadithu akhir, hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, sekilas tentang hadis tentang siapa Abu Hurairah sempat kita bahas di hadis ke-9 ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala thayyibun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik atau thayyib. Maksudnya adalah bahwa thayyib di sini adalah Allah itu suci. Allah itu bersih dan Allah selamat dari kekurangan dan aib. Makanya Al-Qadhi Iyad rahimahullah ketika menjelaskan tentang Allah Ta'ala Tayyib, kata beliau, At-Tayyib fi sifatillahi ta'ala, yang namanya Tayyib sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bimakna al-munazzah anil naqais. Ya. Maksudnya adalah bahwa Tayyib, ya, dalam asma Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah al-munazzah anil naqais. Maksudnya bersih dari segala kekurangan. Bersih dari segala kekurangan. Wa bimakna makna daripada at-thayyib juga adalah kata Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwa artinya adalah suci. Wa aslu at-thayyib, sedangkan asal kata thayyib adalah az-zakah. Ini adalah kalau kita berbicara tentang thayyib yang disebutkan dalam hadis ini. Imam Abu Abbas beliau ketika menjelaskan inna Allah ta'ala tayyibun wa ala hadha fa tayyibun min al-husna, maka artinya kata at-tayyib itu termasuk asma'ul husna. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau ketika menjelaskan hadis arba'in, ketika menjelaskan hadis ke-10, kata beliau, makna hadis adalah tidak ada aib dan kekurangan sedikit pun yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala idatihi, itu dalam zatnya. Kemudian thayyibun fi asma'ihi, thayyib dalam nama-namanya, wa fi sifatihi dan sifat-sifatnya, wa fi ahkamihi termasuk juga dalam hukum-hukumnya, wa fi af'alihi dan dalam segala perbuatannya, wa fi kulli ma yasduru minhu dan segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah thayyibun. Ya.
itu adalah baik. Ya. Semua tidak ada cacat pada sisi manapun. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika berbicara tentang kata innallaha ta'ala thayyibun. Nah, kata lawan katanya ada al-khabith. Artinya adalah buruk atau jelek. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat ya, qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakan tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Tapi Allah Ta'ala la yakbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Di sini Allah itu adalah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Artinya bahwa Allah hanya mau menerima dari hambanya niat yang ikhlas. Tentu ini adalah baik. Amal yang baik, perkataan yang baik, dan sedekah dari harta yang baik. Inilah yang disebut dengan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbal illa thayyiban. Maka kata Syekh Isa Al-Ansari beliau mengatakan illa thayyiban. Tadi la yaqbal illa thayyiban. Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Baik sahabat cendekiawan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjut, kalau ada yang bertanya mungkin bisa nulis di kolom chat ya. Nanti insyaallah kita jawab ya di akhir kajian. Kita Al-Ansari, apa kata Syekh Ismail Al-Ansari beliau mengatakan la yaqbalu illa thayyiba. Maksudnya apa? Wa huwa minal a'mal ma kana khaliyan minar riya wal ujub. Allah tidak akan menerima yang baik dalam kalau dalam beramal dalam terima yang baik maksudnya apa? Yaitu berupa amal-amal tanpa ada riya dan ujub di sana. Kalau kaitan dengan harta, maka Allah tidak akan menerima harta kecuali harta yang baik. Maka la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang akan lebih umum bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal yang baik. Amal yang murni dari berbagai kotoran riya, bangga, sum'ah, dan sebagainya. Sehingga kalau kita berbicara tentang thayyib, ini umum. Thayyib dalam sisi harta, harta yang didapat dengan cara yang halal. Thayyib dalam masalah amal, perbuatan yang murni karena Allah sesuai dengan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thayyib dalam masalah makanan adalah apa yang dihalalkan oleh syariat, walaupun seseorang ya, cara tabiat tidak menyukai. Ini adalah kaitan dengan thayyib. Jadi la yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Artinya ini secara umum kalau kita berbicara tentang thayyib. Sehingga kata Syekh Utsaimin mengatakan fa thayyibu minal a'mal maka nakhalisan billah muwafiqan bisyariah. Baik dari sisi amal ketika ya dilaksanakan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat. Terima kasih Pak Asep. Ini dulu teman haji ya, soulmate kalau lagi umroh atau haji. Ya, baik. Wa thayyib minal amwal. Ya, baik dari sisi harta. Ya, baik dari sisi harta maksudnya apa? Ketika kita mendapatkan harta dengan cara yang halal. Ya. Makanya yang disebut dengan thayyib di sini adalah sekali adalah sifatnya adalah umum. Ya. Makanya sebagian ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa seseorang yang beribadah menggunakan harta yang tidak baik, menggunakan harta yang haram, maka ibadahnya tersebut tidak akan diterima. Oke. Makanya saya ulangi. Sebagian ulama mengatakan tidak sahnya amal ibadah tersebut bersumber dari harta yang haram. Contoh, orang zakat jelas tidak diterima. Bagaimana kalau dengan orang yang haji? Sebagian ulama mengatakan orang yang haji, ya, kemudian dia melaksanakan ibadah haji dengan harta yang haram, kata Syekh Said Sabiq di dalam kitab Fiqhus Sunnah, ya, maka haji tetap sah walau dengan uang haram. Namun pelakunya berdosa menurut mayoritas ulama. Waqala Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan la yujzi'u. Hajinya itu tidak sah ketika bersumber dari harta yang halal. Wa wal ashahu. Dan ini adalah pendapat yang paling benar. Lima ja'a fil hadis sahih. Sebagaimana datang dari hadis yang sahih. Innallaha tayyibun. La yakbalu illa tayyibah. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ini adalah kaitan dengan hadis. Abdurrahman Al-Mubarak Furi ketika mengatakan la yakbalu illa tayyibah, maka kata beliau, makna hadis ini adalah bahwa Allah Ta'ala suci dari segala aib. Maka tidaklah diterima dan tidaklah sepatutnya mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang sesuai. Ya,
apa? Yaitu dengan sebaik harta yang halal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu selamanya belum mencapai kebaikan ya, sampai kepakan apa Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di Al-Qur'an di dalam surat Al-Qur'an tentang sedekah, berbicara tentang infak, ya min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah rezeki di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Satu ya yang namanya baik dalam berinfak itu artinya hartanya halal ketika beribadah sesuai dengan ketentuan syariat dan lillahi ta'ala. Kemudian kata Rasul, wa innallaha amarul mu'minin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Yaitu Allah memerintahkan kepada hamba-hamba beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kitab dan hari akhir serta qada dan qadar Allah. Bagaimana disebutkan dalam hadis nomor kedua. Jadi Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa? Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman ya, kaitan dengan bab ini. Sehingga dari ayat ini dan dari hadis ini, mohon maaf, dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa sifat mukmin ya, Ahlus Sunnah membedakan antara mukmin dengan muslim. Ya. Dan mukmin itu lebih khusus dan lebih tinggi dibanding muslim. Dan sebagian ulama mengatakan keduanya adalah sama saja. Memang tadi ketika hadis nomor 2 disebutkan kalau iman dan Islam disebutkan dalam satu hadis, maka iman adalah rukun iman yang 6, sedangkan Islam adalah rukun Islam yang 5. Tetapi ketika sendiri, apa? Ketika bersama-sama. Tapi ketika sendirian disebut Islam, ya maknanya iman. Disebut iman maknanya adalah Islam. Kemudian wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman ya, dengan apa-apa yang diperintahkan kepada para nabi. Perintahnya untuk melaksanakan amal soleh dan menafkahkan harta yang baik. Ini adalah perintah Allah, baik kepada termasuk juga kepada Rasul. Maka katanya Ismail bin Muhammad Al-Ansari ketika beliau menjelaskan kaitan ini, annal as'ata tabda diwabul ahkam asy-syar'iyyah. Alfil ahkam asy-syar'iyyah, mohon maaf. Para nabi itu sejajar dengan tempatnya dalam hukum illa ma qad dalilu ala annahu mukhtassun bihim, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Artinya apa? Apa yang diperintahkan kepada nabi itu juga diperintahkan kepada kita sebagai umatnya, kecuali memang ada hukum-hukum tertentu yang Allah dan apa yang Allah khususkan buat para nabi. Nah, makanya kemudian Rasulullah SAW membacakan dua ayat untuk menegaskan Allah bagaimana diperintahkan. Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana diperintahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minattaqati wa'malu shalihan. Makan makanan dan kerjakanlah amal soleh. Quran surat Al-Mu'min surat kedua. Ayat ini oleh Rasulullah sebagai penguat sekali lagi bahwa Rasul diperintahkan sebagaimana Allah pun memerintahkan kepada orang-orang yang kemudian membaca surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kedua ayat ya ayyuhar rusul, ya ayyuhalladzina amanu, kira-kira apa pelajaran penting bisa kita ambil? Allah memerintahkan kepada orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan ya, para rasul. Ada tiga pelajaran penting buat kita. Dan wabil khusus mungkin di sini buat sahabat cendekia muda semuanya, ya buat para guru, kemudian juga buat para orang tua, ada pelajaran penting di sini buat kita semua. Yang pertama, para rasul adalah makhluk yang mendapatkan perintah dan larangan. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala siapa? Orang yang mentaati perintah Allah dan orang yang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang beriman itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah, tentu para rasul, para nabi. Mereka dekat dengan Allah karena menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Makanya kalau kita pikir
melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Yang kedua, kata Allah, apa kata Rasul tadi? Allah memerintahkan kepada orang beriman seperti Allah memerintahkan kepada para rasul. Apa pelajarannya? Pelajarannya bahwa ya, diperintahkannya orang beriman sebagaimana para rasul diperintahkan karena dua hal. Satu, beramal soleh membutuhkan kudwah yang nyata daripada pemimpin umat. Sahabat cendekiawan muda rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai para guru, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, maka untuk melaksanakan amal soleh perlu yang namanya kudwah, perlu yang namanya suri tauladah. Makanya disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi perlu suri tauladah. Ketika para guru, ketika orang tua memerintahkan ayo nak kita sholat, maka orang tua, para guru yang harus lebih duluan ketika mengajarkan sholat. Nah, ayo kita ya, anak-anak ayo kita sholat. Maka para guru, kemudian para orang tua, kita sudah lebih siap untuk menjalankan sholat. Sehingga anak-anak, oh iya, orang tua kami, guru kami sudah siap untuk menjalankan. Maka ini adalah satu hal penting. Bahwa dalam beramal sholat perlu yang namanya kudwah. Kemudian yang kedua, kenapa Allah memerintahkan kepada orang beriman sebagaimana diperintahkan kepada para rasul? Dorongan dan motivasi dalam memberikan perintah bahwa hal tersebut juga dilakukan oleh orang-orang mulia. Artinya apa? Pelajaran penting. Ada motivasi, ada dorongan. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini, apa dari ayat, kedua ayat yang ketiga. Paling syukur dari rizki yang Allah berikan adalah dengan kita beramal. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Di sini washkuru, bersyukur. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau ketika membahas tentang dua ayat ini, Allah memerintahkan kepada orang beriman, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 172, dan Allah memerintahkan kepada Rasul dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Fa'amarul mu'minin Nabi ma'amara bihil mursalin. Idan naqul al-mu'minun ma'murun bil akli minat thayyibah. Dari ayat ini juga kata beliau, orang-orang mukmin diperintahkan untuk memakan makanan yang baik. Wal mursalun kadzalik ma'murun bil akli minat thayyibah. Orang-orang yang diutus oleh Allah yaitu para rasul juga diperintahkan kaitan dengan mukmin. Jadi ini pelajaran penting buat kita semuanya dari perkataan Rasul, wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin, yaitu pentingnya yang namanya kudwah, pentingnya yang namanya suri tauladah bagi apa dalam kehidupan kita. Kita sebagai suami tentu perlu kudwah buat para istri. Kita sebagai para guru perlu kudwah buat murid-murid kita. Kita sebagai orang tua perlu kudwah buat anak-anak kita. Ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian setelah Rasul menyebutkan Allah itu baik, mencintai yang baik-baik, kemudian menyebutkan dua ayat, summa dzakara ar-rajul. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini adalah yutilus safar. Beliau menceritakan seorang laki-laki dalam sebuah perjalanan yang jauh. Para ulama menakwil, para ulama menafsirkan, menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perjalanan jauh. Yang dimaksud dengan perjalanan jauh ini adalah perjalanan dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau kita berbicara tentang apa? Tentang bagaimana yutilus safar di sini adalah melakukan perjalanan apa? Perjalanan dari apa? Perjalanan ya, dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini ya, di dalam kitab beliau adalah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, kata beliau, wallahu a'lam, maknanya adalah annahu yutilu safar fi wujuhit ta'at ajin wa ziyaratin mustahabbah wa silaturahim wa ghairi dzalik. Kata Imam Nawawi ya, maknanya bahwa dia dalam perjalanan jauh dengan tujuan ketaatan seperti haji, ziarah, sunnah, silaturahim dan lain sebagainya. Ini adalah yang disampaikan oleh beliau ya. Makanya kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, yutilu safar fi wujuhit ta'at dalam rangka menjalankan ketaatan. Tadi ziarahnya sunnah, silaturahmi dan lain sebagainya. Ini adalah kaitan dengan yuti. Kenapa disebutkan di sini wasafar?
orang yang musafir, ya, orang yang sedang melakukan safar, di antara sebab akan dikabulkannya doa. Ya. Apa menjadi sebab dikabulkannya doa. Kemudian yang kedua, kata Rasul, yutilus safar. Ini yang pertama. Yang kedua, asya agbaro. Kusut dan berdebu. Maksudnya adalah rambut dan pakaiannya kusut dan berdebu. Kenapa? Karena jauh perjalanan, apalagi dalam lingkungan padang pasir, maka bagian yang mudah kusut dan berdebu adalah rambut dan pakaian. Bukan berarti kalau berdoa harus dalam keadaan rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, bukan itu. Ya. Para ulama menyebut keadaan apa penyebab dikabulkannya doa. Ya. Maksudnya adalah sifat ketakwaan dan ketundukan hati ketika berdoa. Ini maksudnya. Jadi ketika berdoa dengan penuh tawadhu, dengan penuh tawadhu, dengan penuh ketundukan hati. Bisa jadi orang yang berpenampilan rapi dan wangi ternyata lebih rendah dibanding orang yang zahirnya menampakkan kekusutan dan kezuhuran. Artinya maksudnya kalau berdoa, hendaklah kita tawadhu, hendaklah kita menundukkan hati kita. Ini adalah sebuah perumpamaan kita berbicara tentang hadis. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama safar, yang kedua adalah dia menengadahkan tangannya ke langit. Mohon maaf, yang kedua adalah dengan penuh ketawaduan menundukkan hatinya di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, ya muddu yadaihi ila sama. Dia mengadahkan kedua tangannya ke langit, yaitu dengan mengangkat tangan. Yaitu mengangkat tangan dan membuka kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk adab dalam berdoa. Makanya kata Syekh Utsaimin, wa maddul yadaihi ila sama min asbabi ijabati du'a. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa di antara sebab kita akan diijabah doa kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ya. Innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahu ma sifran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala maha pemalu, maha mulia. Merasa malu terhadap hambanya jika dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah ketika berdoa, lalu dia mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Maksudnya tidak dikabulkan doa. Sahabat cendekiawan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kapan kita dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa? Pertama adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika terjadi perang Badar. Yang kita tahu pasukan kaum muslimin ketika itu hanya sekitar 300 sekian orang. Itulah orang kafir. Kemudian Nabi SAW mengangkat kiblat, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa. Sambil ya Allah, penuhilah untukku apa yang kau janjikan kepadaku. Ini adalah Allahumma anzil antani. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Kata Imam Nawawi, istihbabu istiqbalil qiblati fid du'a wa raf'ul yadaini fihi. Dari hadis ini dianjurkan kalau kita berdoa menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangan kita. Ini kata Imam An-Nawawi. Wa annahu la ya'ba sabir as-sayd fid du'a. Kita juga mengangkat suara ketika berdoa. Jadi yang pertama, yang kedua, doa ketika meminta hujan, istiqo. Ini dianjurkan untuk mengangkat tangan. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, ketika itu ada seorang Arab badu datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dan ketika itu Rasulullah SAW ya sedang khutbah Jumat, dan ada orang mengatakan, ya Rasulullah, pernah kami binasa. Begitu pula kami. Kemudian Rasulullah SAW yadaihi yad. Rasul mengangkat kedua tangan. Makanya Allah SWT meminta hujan itu ada tiga cara. Satu, kita salat istisqa, khutbah istisqa, kemudian kita berdoa. Itu namanya istisqa. Itu utama. Yang kedua, bisa jadi istisqa meminta hujan itu adalah berdoa. Kita berdoanya. Jadi ketika khutbah Jumat, berdoa tadi turunkan hujan itu. Ini kemudian Rasul mengangkat tangan, ya warofa an-nas aydiyahum, dan para sahabat juga mengangkat dua tangan
ma'ahu bersama Rasul yad'una mereka berdua. Apa mereka semuanya berdoa mengangkat tangan. Maka kata Syekh Abdurrahman Al-Mubarak Furi, beliau mengatakan bahwa qalu hadha ruku hakada wa itu apa mereka katakan bahwa mengangkat tangan yang seperti itu terjadi pada doa istisqa. Tetapi hadis ini tidaklah mengkhususkan, lakinnahu laisa mukhtasan bihi. Walidzalika istadalla al-Bukhari fi kitab ad-da'wat bi hadzal hadis ala zawaj raq'il yadaini fi mutlaqid du'a. Makanya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam kitab doa, dalam kitab Sahih Bukhari, kitab ad-da'wat, bab bahasa doa, tapi dibolehkan kita mengangkat tangan kita ketika berdoa secara berdoa. Kapan? Kapan pun boleh kita mengangkat tangan. Oh, kita, kalau di sekolah mungkin ada upacara doa sambil atau dalam acara-acara tertentu kita pun berdoa kita mengangkat. Ini adalah kaitan dengan. Cuman di apa di tempat itu di ketika istisqa dan belum berperang. Bagaimana kalau kita angkat tangan sebelum apa setelah sholat? Ya, artinya mengangkat tangan setelah sholat maksudnya apa? Ketika kita mengangkat tangan ketika setelah sholat kita kemudian yang ketiga nanti kita bahas setelah kemudian mengangkat tangan dalam berbagai kesempatan ya, dalam berbagai kesempatan boleh kita mengangkat tangan makanya dalam disebutkan At-Tufail bin Amru Ad-Dausi ya, datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata wahai Rasulullah sesungguhnya suku telah membangkang menolak maka akanlah mereka. Ya, ini kata beliau Dausan qad asad wa qadullah. Allah doakan mereka. Fastaqbala Rasulullah kiblat. Rasul kiblat kemudian wa'ahi dan Rasulullah tangannya. Faqala Allah Dausan, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kaum Dausan. Artinya dibolehkan. Kemudian apakah mengangkat tangan setelah sholat wajib atau tidak? Kan setelah sholat wajib kita berzikir, itu yang disepakati oleh para ulama. Kemudian apakah setelah sholat wajib berdoa atau tidak? Memang di sini ada sebagian ulama mengatakan bahwa setelah sholat itu adalah bukan berdoa, tapi berzikir. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak masalah kita berdoa. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau mengatakan ayyud du'a asma. Doa apa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Jauful lail, doa di tengah malam, artinya setelah tahajud. Ya. Kemudian wa adbaris salawatil maktubah dan ya, doa ya ketika selesai salat wajib. Nah, disinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa dibolehkannya kita membaca doa setelah salat wajib. Apakah boleh mengangkat tangan? Tadi kembali kepada hadis umum, karena ini adalah waktu-waktu tersebut boleh kita berdoa sambil mengangkat tangan kaitan dengan bab ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat cendekiawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ya, Al-Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Sekali lagi adalah kaitan dengan bab doa setelah salat ada dua pandangan para ulama ya. Tetapi wallah alam kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW dibolehkannya kita juga berdoa setelah salat tersebut. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW setelah menceritakan ya, orang tersebut satu dalam melakukan musafir. Yang kedua, setelah dia melakukan musafir, dia juga penuh ketawaduan dengan rambut kusut, baju berdebu. Kemudian dia mengangkat doa ketika berdoa tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ya Rabbi ya Rabbi. Orang tersebut berdoa dengan diulang-ulang doanya. Pengulangan doa. Artinya salah satu anjuran supaya doa kita mustajab adalah dengan diulang-ulang. Orang ini melakukan empat hal. Yang mana empat hal ini adalah min asbabi istijabati doa, sebab diijabahnya doa. Tetapi di akhir hadis coba lihat, wa mat'amuhu haramun, sedangkan makanannya haram, wa mashrabuhu haramun, minumannya haram, wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga haram, wa budiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Artinya apa? Haram di sini adalah pakaian, makanan, minuman haram karena dua. Ini nyambung mungkin dengan pertanyaan ya, ada di chat ya, ada pertanyaan ya. Ya. Satu, haram zatnya itu apa? Contoh, babi, itu kan jelas haram. Ya, itu kan haram zat. Contohnya lagi, minuman keras, itu haram.
Nah, kalau ada orang yang mengkonsumsi benda-benda yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, atau pakai pakaian yang diharamkan, contohnya bagi laki-laki memakai emas atau memakai perhiasan terbuat dari emas atau memakai kain sutra, ini kan termasuk yang haram. Kemudian yang kedua adalah haram cara mendapatkannya. Haram cara mendapatkan itu karena tiga. Satu, karena kezoliman. Contoh karena kezoliman adalah apa? Ya dia menipu dan lain sebagainya. Yang kedua karena gharar, karena ketidakjelasan. Yang ketiga karena riba. Ya, ini nyambung dari pertanyaan Bu Hani ya. Sekalian mungkin ya, biar ini. Ustaz mau tanya, seorang bapak pekerjaannya membuat lukisan, tapi modalnya dari pinjol. Nah, pertama adalah ini dari lukisan sendiri. Bagaimana hukum melukis? Ini kan hukum melukis. Kalau melukis bukan makhluk bernyawa, itu para ulama sepakat dibolehkan. Jadi melukis makhluk yang tidak bernyawa, itu para ulama sepakat dibolehkan. Contohnya gunung gitu ya, alam dan sebagainya, itu dibolehkan. Nah, memang yang jadi permasalahan adalah bagaimana kalau melukis ya makhluk bernyawa, contohnya melukisnya orang, binatang gitu ya. Nah, para ulama memang ada dua pandangan kaitan dengan bab ini. Tapi kalau yang tiga dimensi, artinya membuat patung, itu tidak dibolehkan. Ya, kalau membuat patung, itu tidak dibolehkan. Bagaimana kalau melukis? Sebagian mengatakan boleh-boleh saja. Sebagian mengatakan tidak dibolehkan. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang berbicara tentang ini. Ini kan kaitan dengan cara mendapatkannya. Artinya apa? Cara mendapatkan itu bisa jadi karena gharar, yang ketiga karena riba. Nah, ini adalah tiga hal yang disebutkan ketika mendapatkan dengan cara yang tidak benar. Nah, mungkin ini pembahasannya. Baik. Kemudian, tapi modalnya dapat dari pinjol. Sebenarnya begini, kalau kita minjem yang ada unsur ribanya, yang kita pinjem tidak haram. Kenapa? Karena kita minjem 1 juta, ya udah, dan di dalam syariat dibolehkan meminjam itu. Ya. Dan dalam syariat dibolehkan meminjam tersebut. Cuman yang jadi dosanya adalah ketika dia harus membayar ribanya itu. Jadi yang kita pinjamnya nggak masalah. Ya, saya minjem dari pinjol. Yang kita pinjam tidak masalah. Orang 1 juta ya kita bayar 1. Cuma yang masalah adalah ribanya tersebut. Ini adalah, jadi tidak jadi masalah. Sehingga kalau ada orang minjem dari pinjol, apakah dia harus dibayar? Iya, harus dibayar. Yang dibayar pokoknya. Adapun ribanya, yang jadi masalah yang diharamkan itu adalah ribanya tersebut. Dan kata Rasulullah, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Siapa yang dilaknat itu? Yang dilaknat itu adalah orang yang memakan riba. Artinya jelas. Kemudian wa mukilahu, orang yang memberikan makan. Artinya orang yang minjem, dan orang yang memberikan pinjaman, dan orang yang minjem. Dua-duanya dilaknat. Kemudian wa katibahu wa syahidai, yang menulis, dan termasuk yang menyaksikan. Artinya semuanya dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau dari sisi pinjamannya tidak masalah. Yang jadi masalah dari mana? Dari ribanya tersebut. Sehingga tadi kembali kepada kalau dari lukisan. Nah, ini kan para ulama berbeda pendapat tentang lukisan tersebut. Ini kaitan dengan bab ini. Itu barangkali kaitan dengan pertanyaan dari Bu Hani. Pertama adalah dari hukum lukisan dulu seperti apa? Bagi ulama yang mengatakan tidak boleh lukisan makhluk bernyawa tersebut, berarti penghasilannya pun adalah penghasilan yang haram. Tentu tidak boleh diberikan kepada anak dan istri. Ini kaitan dengan bab ini. Adapun kaitan dengan pinjolnya, pinjamannya tidak masalah, tapi yang jadi masalah adalah ribanya ataupun bunga yang dibayarkannya. Itu mungkin kaitan dengan ini. Tadi kembali, wabudiya bil haram. Ya, jadi pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaian, minuman, makanan haram, dan dikenyangkan dengan yang haram. Tadi haram sudah disebutkan, haram zatnya. Yang kedua adalah haram karena mendapatkan. Ya, cara mendapatkannya. Tadi ini adalah dua-duanya dilarang tentu di dalam apa? Dan kata Rasulullah, fa anna yustajabulah. Bagaimana bisa doanya dikabulkan? Ya. Maka apa? Ini kata tanya yang bermaksud al-istib'an. Membuat jauh atau menjauhkan. Maka kata Qutaimin mengatakan yakni menjauhkan dari pengabulan doa untuk, padahal sebab dikabulkan doa juga ada. Ini memberikan peringatan terhadap makanan haram, minuman, pakaian, dan yang mengenyangkan diri. Jadi, sahabat cendekiawan rahimahullah wa ta'ala, kalau kita lihat ternyata, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, baik itu cara mendapatkannya ataupun zatnya, ternyata pengaruhnya sangat besar. Apa pengaruhnya? Satu, pengaruhnya itu adalah doa kita tidak akan dikabulkan.
Yang kedua, sebagian ulama mengatakan amal ibadah yang dilakukan yang kaitan dengan sesuatu yang haram tidak akan diterima. Contoh, orang yang haji, hartanya berasal dari yang haram, sebagaimana tadi diungkapkan. Kata Imam Ahmad, orang tersebut tidak akan dikabulkan doanya. Apa tidak akan diterima ibadah? Bahkan ada satu hadis, Rasul menyampaikan, ketika ada orang yang melaksanakan ibadah haji, orang tersebut bersumber dari harta yang halal, dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, maka labbaik wa sa'daik. Ya, selamat datang dan engkau diterima. Tapi ketika kenapa? Karena pakaianmu apa? Karena bekalmu halal dan sebagainya. Tapi ketika ada yang apa? Ada orang yang labbaik Allahumma labbaik dan hartanya berasal dari harta yang haram, la labbaik wa sa'daik. Ya, ini adalah kaitan dengan bab ini. Kemudian yang ketiga, ternyata dampak dari harta yang haram, baik itu cara mendapatkannya ataupun ya, cara mendapatkan ataupun zatnya, adalah salah satu sebab kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Salah satunya kan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, makan neraka layak buat dia. Sehingga sahabat cendekiawan Allah Taala, ini adalah kalau kita berbicara tentang hadis. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian juga Imam Tirmidzi, ya, Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad, kemudian Imam Baihaqi, Imam Ishaq, dan Imam Ibnu Al-Judi dalam musnadnya. Tapi sebelum kita tutup, ini ada satu pertanyaan lagi. Pak Ilham, saya langsung bacakan aja pertanyaannya ya. Sebelum nanti kita... Ya, Ustaz. Pada Ustaz. Ini dari Bu Hartini 05 ya. Ini Bu Hartini 05 ya. Tapi izin bertanya, jika saya menginfakkan uang dari babak untuk menghindari riba, bagaimana Pak? Biasa saya bilang ke yang terima uang itu, uang bunga bank. Jadi sebisa mungkin juga digunakan untuk selain makan. Baik. Ini kan begini. Riba itu jelas nggak boleh. Cuman bagaimana kaitan dengan bunga yang ada? Contohnya kita nabung di lembaga konvensional. Kan dapat bunga. Bunganya diambil atau tidak? Sebagian ulama mengatakan nggak usah diambil. Tapi sebagian lagi diambil saja. Nah, ketika diambil, kira-kira dikemanakan? Yang jelas. Menginfakkan dari harta riba itu, yang jelas tidak dapat pahala. Itu jelas. Kita tidak akan dapat pahala. Cuman kan bagaimana at-takhallus minar riba? Bagaimana harta yang ada ini kan tidak boleh diam. Kalau dibiarkan, ya sebagian mengatakan nanti akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Bagaimana kalau kita ambil saja? Ya, diambil. Nah, bagi ulama yang mengatakan boleh diambil, dikemanakan? Boleh nggak diberikan kepada orang? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh diberikan kepada seseorang. Boleh diberikan hanya untuk kepentingan umum. Contoh, ada pembangunan jalan. Contohnya di daerah mana gitu ya, di komplek kita sedang ada pengaspalan jalan, ya gunakan untuk pengaspalan jalan tersebut. Sebagian ulama mengatakan begitu, sebagian lagi mengatakan boleh saja. Kenapa? Riba itu haram buat kita, tapi karena dia fakir miskin, ya dibolehkan saja diberikan kepada orang tersebut. Tapi mungkin untuk menghindari debat tebal ini, lebih baik kalau ada bunga tersebut kita gunakan untuk maslahul amah. Jadi untuk maslahat yang umum, artinya jalan, ya, untuk air, untuk penerangan jalan dan sebagainya, itu lebih aman. Tapi walaupun sebagian lagi mengatakan tidak masalah kalau diberikan kepada fakir miskin, haram buat kita. Tapi maksudnya adalah kalau diberikan kepada fakir miskin ya tidak jadi masalah. Tapi oh kalau begitu haram buat saya berikan ke keluarga, ya jelas tidak dibenarkan. Itu ya. Tapi kalau kita menginfakkan uang tersebut tidak akan jadi pahala buat. Cuman kan dalam para ulama membahas bagaimana at-takhallus min malir riba. Kita mengeluarkan harta riba yang ada dalam diri kita. Ya kalau pinjaman dari orang mah kemudian ya tinggal dikembalikan saja kan ke dalam bentuk lembaga dan lain sebagainya. Itu barangkali Bu Hartini dan Bu Hani ya pertanyaan tentang. Tapi sebelum saya tutup, dari hadis yang kita bahas, hadis ke-10 ini, ya Bu, tidak berbuah pahala, Bu. Karena tadi kan syaratnya adalah, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Makanya kalau di dalam film itu ada film apa tuh? Yang film superhero, dia hasil mencuri kan? Apa, Robin Hood atau apa ya? Nah, itu kan tidak dibenarkan di dalam syariat ya, kalau kita berbicara tentang Robin Hood. Jadi, mencuri dan diberikan kepada fakir miskin tetap tidak dibolehkan dalam Islam ya.
Jadi al-wasilah tuh apa? Al-wasilah latu apa? Al-apa? Jadi yang namanya untuk mencapai tujuan tidak boleh menghalalkan wasilah yang akan dituju kaitan dengan. Nah, tapi pelajaran penting dari hadis ini pertama, Rasulullah SAW menyebutkan jati diri Allah adalah thayyibun. Allah itu suci, ya. Suci, ya. Allah itu adalah suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memerintahkan kepada orang mukmin dan juga kepada para rasul untuk selalu makan makanan yang baik, sehat serta halal, ya, dan melakukan amal soleh yang baik. Ini kaitan dengan bab ini. Jadi saya ulangi, kita sebagai orang mukmin hendaklah kita beribadah karena Allah apa? Hendaklah makan yang baik. Makanan yang baik itu adalah halal, ya. Kemudian juga sehat, ya. Dan adalah baik. Itu adalah yang kita lakukan. Kalau beribadah, beribadahlah dengan ibadah yang baik. Kemudian yang ketiga, pelajarannya adalah Rasulullah SAW menyebutkan adab, ya, ada beberapa adab supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama adalah dalam keadaan musafir. Makanya Bapak Ibu kalau sedang ada tugas sahabat cendekia muda, para guru mungkin sedang ada pelatihan di luar kota dan sebagainya, maka kita tetap doa. Kemudian juga dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tadi kusut dan berdebu ini menunjukkan ketawaduan. Yang ketiga adalah menengadahkan kedua tangan, artinya kita mengangkat tangan. Kemudian juga doa kita diulang-ulang, ini adalah min asbabi istijabah doa. Di antara sebab-sebab kita akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dalam hadis ini disebut penyebab ditolaknya doa adalah kenapa? Karena makanan, minuman, pakaian dari haram. Haram tersebut adalah saya ulangi, haram karena mendapatkannya. Ini kan banyak, tapi termasuk juga adalah haram karena zatnya. Insyaallah kalau zatnya mungkin kita, tapi biasanya saja harta yang haram yang memang kaitannya haram mendapatkan bukan dengan harta tersebut. Demikian Bapak Ibu antara karena sudah jenat, mungkin sebagian akan persiapan para guru akan ngajar, kemudian juga ibu bapak persiapan ada yang ke kantor, persiapan anak-anak untuk dari, dan sebagai penutup jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga ya untuk kebaikan. Subhanallahi wa bihamdihi billahi bisa bihaq wallahu muwaffiq lakum min tariq nasr الله وفاتهم قريب اهدنا الصراط المستقيم فاستبقوا الخيرات عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Abdul Rahman Wahid. Alhamdulillah sahabat cendekia muda, kita hari pagi hari ini dapatkan pencerahan ya, hadis yang ke-10 ya. Insyaallah Selasa 8 kita masuk ke hadis ke-11. Baik sahabat cendekia muda yang baru bergabung, insyaallah nanti kajian hari ini bisa dilihat di IGTV kita. Jadi Bapak Ibu bisa melihat lengkapnya, begitu ya, menonton lengkapnya. Ataupun Bapak Ibu jika ada yang mau konsultasi bersama Ustaz Abdul Rahman Wahid bisa DM ke IG kami. Kalau nanti kita akan balas konsultasi dari pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Baik, Bapak sahabat cendekia muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, Ustaz, saya izin live duluan ya. Ya, Ustaz.